Halo Om Bro, kita jumpa lagi sama Bang Ali Aviari, kandang ternaknya nih, kandang ternak punya Bang Ali. Sudah penjodohan, sudah bawa sarang ini. Tuh ngamuk. Kandang ukuran 2 meter kali 1,5. Oke. Kasih pintu di luar.
Kita itu kalau mau lihat anak-anak nggak perlu masuk. Nggak ada satu pintu dari luar. Nah, itu ya kesalahan itu. Nggak ada. Mungkin. Nanti dia bisa duduk bol, pasti tangga nanti. Dari atap aja dia. Kalau kemarin nggak tangga. Pandan gak sih itu besar ya? Pandan. Sendiri sih mulai ada yang lebar ya. Ada yang itu malah nggak pengap, atas itu nggak ada tutup, ya, maksudnya kayak gelap gitu, kayak kan di atas itu sudah gelap. Nah, kalau masalahnya bukan itu nggak ada masalah. Yang bermasalah itu kotoran ayam. Duh, kalau punya aku mau menetas 11 ekor, berarti kan sudah seleksi alam sudah berhasil. Itu pun matinya kena aratan kotoran. Lihat itu punya aku itu kan putih. Itu BO tadi. Jadi ayam itu di atas itu habis itu kotorannya masuk ke minuman. Ada tanah, ayam juga di situ. Masuk ke bawah dari atas. Masuk ke bawah dari camp. Banyak kemarin itu. Ke depan BO. Sen itu yang bikin dia tegang. Yang itu kebuka sedikit. Habis dimakan baru beli sekilo itu dihajar dimasukin ayam gitu. Kalau belum makan nggak ada masalah iya. Sudah lolos seleksi alam sudah punya aku nanti engkel putih itu dapat hujan nanti hilang tuh sampai rumput tuh mulai hanya mandi dia sih itu kelopok dengan dia di sini lah sampai rumput tumbuhan itu nah ada kah itu makan pur deh kan kayaknya iya pur lah mandinya aku taruh he jangkriknya aku taruh situ udah ini udah ada aku kasih jangkrik nih ini
cantik. Bruno, 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 cepat beranak ya Bruno, cepat bertelur. Bruno, Bruno, Bruno. Cepat beranak Bruno. 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 Bruno.